Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, ibu dimanapun berada? Ibu harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang apapun, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan segala kasih sayang Allah terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, ibu akan mengangkat tema yang berjudul Batalkah kita menelan air liur atau air ludah? Air ludah, kita menelan air ludah tidak menyebabkan batal puasa, asalkan dengan tiga catatan. Apa saja itu tiga catatan itu? Yang pertama, air ludah itu air ludah kita sendiri, ya. Yang kedua, yaitu air ludah yang tidak tercampur oleh suatu apapun, ya, air ludah yang masih murni, yang masih asli. Yang ketiga, yaitu air ludah yang masih di dalam mulut kita, ya. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama, air ludah, kita menelan air ludah tidak batal puasa kita, asalkan dengan catatan yang pertama, air ludah kita sendiri. Lucu kedengarannya ya. Apa sih maksudnya air ludah kita sendiri? Kalau air ludah orang lain, tentu itu batal. Nggak mungkin kan kita menelan ludah orang lain, masa ada orang meludah terus kita ambil gitu ludahnya, kita telan ya. Atau ada orang meludah misalkan dimasukkan ke gelas terus kita pinta untuk ditelannya. Contohnya bukan begitu teman-teman. Jadi menelan ludah kita sendiri itu tidak batal. Kalau ludah orang lain itu batal. Ludah orang lain itu maksudnya, contohnya begini. Misalkan kita suami istri, ya. Suami istri di bulan suci Ramadan pada siang hari sedang berpuasa. Nah, misalkan berciuman, ya. Kalau misalkan seorang suami apa seorang istri mencium pasangannya itu hanya dengan ciuman biasa, misalkan di kening, di pipi, ya. Itu tidak menyebabkan batal, ya, asalkan tidak dengan syahwat, ya. Tetapi kalau sudah ciumannya memakai bibir sampai tertukar yang namanya lidah, itu yang dinamakan menelan ludah orang lain, ya. Kalau sudah berciuman dengan bertemu lidah dengan lidah, sudah pasti air liur atau air ludahnya itu bercampur. Nah, itulah yang dimaksudkan menelan ludah orang lain, ya. Jadi jangan sampai terutama apalagi yang misalkan pengantin baru, ya. Pengantin baru itu kita tahan dulu, ya, kalau di siang hari. Nah, karena dengan berciuman seperti itu menyebabkan batal puasa kita, ya. Tetapi kalau ludah kita sendiri tidak batal, ya. Itu yang pertama, teman-teman. Dan yang kedua, air ludah yang masih asli atau air ludah yang masih murni, belum tercampur suatu apapun. Maksudnya air ludah itu belum tercampur dengan es krim, belum tercampur dengan susu, belum tercampur dengan permen. Misalkan kita mengemut permen, kalau enggak ditelan kan itu enggak batal, ya. Kalau cuma sekedar dikemut seperti kemarin yang begini aja, ya,
itu tidak batal ya, cuma hukumnya hukumnya makruh ya. Nah, kalau air ludah sudah tercampur dengan yang namanya permen, es krim, apa susu dengan makanan, itu yang menyebabkan batalnya puasa kita ya. Dan yang ketiga, teman-teman, yang ketiga yaitu menelan ludah yang masih berada di dalam mulut kita ya. Jadi kalau ludah yang berada di dalam mulut kita itu tidak batal, teman-teman ya. Jadi Islam mengajarkan itu, kalau kita sedang berpuasa jangan suka meludah ya. Kalau bisa diusahakan jangan suka meludah, karena dengan kita sering meludah maka enzim di dalam tubuh kita itu akan berkurang, akan terkuras dan menyebabkan lemas kepada tubuh kita ya. Karena kita kekurangan enzim, kekurangan cairan dengan meludah itu, maka akan terjadi lemas terhadap tubuh kita. Maka kita dianjurkan jangan meludah. Ya, meludah boleh, misalkan kalau emang itu perlu-perlu amat meludah ya. Tetapi kalau misalkan tidak perlu-perlu amat, tidak harus diludahkan, itu jangan meludah. Selain tubuh kita menjadi lemas, kekurangan cairan, dan juga kayaknya mengotori lingkungan juga ya. Suka ada yang apa, yang puasa ayo meludah terus sampai banyak ludah ya di tanah, di lingkungan sekitar, itu kan mengganggu juga ya, enggak bersih gitu kelihatannya. Jadi kalau sedang berpuasa usahakan jangan meludah ya. Jadi air ludah yang ada di dalam mulut kita itu bisa kita telan ya, asalkan belum keluar. Ludah itu belum keluar ya dari mulut kita. Misalkan masih nih di dalam, masih di dalam, pokoknya masih di dalam mulut ya, misalkan. Nah, itu tidak batal ya. Karena itu ludah yang masih di dalam mulut. Tetapi kalau misalkan ludah itu sudah menetes ke bibir, nah, keluar dari mulut, jangankan keluar misalkan ke tanah ya yang sudah diludahkan. Itu tidak sengaja misalkan keluar dari mulut, misalkan netes di bibir nih, nempel di bibir, nah itu sudah tidak bisa kita telan lagi. Misalkan iseng-iseng ludah itu ngeces apa gimana ya, terus kita gini gitu ya, itu tidak boleh, itu termasuk batal karena si ludah itu sudah ada di luar mulut ya, teman-teman. Mungkin sampai di sini belajar fikih kita. Mudah-mudahan video ibu kali ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih telah menyaksikan video ibu dari awal hingga akhir, sehingga video ibu, channel ibu masih bisa berjalan hingga sekarang dengan kesetiaan teman-teman tentunya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.